Bacaan apakah perbezaan tauhid sifat 20 dengan pelajaran akidah 3 serangkai? Belajar sifat 20 ni dari mana cerita dia? Nah, apabila umat Islam disesatkan dengan pahaman Mu'tazilah. Hampir seluruh dunia Islam jadi Mu'tazilah. Jadi sesat. Maka bangunlah seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, mengumpulkan balik ayat Quran dan hadis tentang kebenaran akidah Rasul. Lalu ditulislah kita beriman dengan Allah. Allah ini ada, Allah ini yang kekal tidak binasa. Kenapa? Kerana menolak pahaman-pahaman sesat. Allah ini yang tidak ada permulaan, Allah ini yang esa, tidak ada sesuatu seperti Allah, Allah tidak beranggota, Allah bukan jin duduk atau bawah gitu begini. Semuanya Allah ini maha suci bersamaan dengan makhluk. Akhirnya terkenal dengan sifat 20. Padahal tujuannya apa? Untuk kembali mengakidahkan tauhid yang benar kepada Allah. Semuanya daripada Nabi. Cuma orang panggil saja akidah Asy'ari. Apa? Pasal Imam Abu Hasan Asy'ari yang kumpulkan. Samanya dengan masalah hadis. Nak, zaman Nabi ada hadis Bukhari? Ada tak? Tak ada. Zaman Imam Bukhari je. Dia ambil hadis, dia buku dalam buku dia. Ambil sahih bubur suku, hak da'ih bubur suku. Nah, orang pun terkenal sahih Bukhari. Padahal hadis Nabi. Nak, ha, jadi samanya hadis sahih Bukhari pun hadis Nabi, sahih Muslim pun hadis Nabi, Musnad Imam Syafi'i pun hadis Nabi, Sunan Abu Daud pun hadis Nabi. Nama saja, pasal ambil nama pengarang. Faham lagi? Begitulah Abu Hasan Asy'ari. Dia simpulkan Allah ini wujud, Allah ini tidak mati, Allah ini tidak ada lahir. Faham? Semuanya daripada Al-Quran. Jadi kita nak namakan sifat 20 ke, kita nak ambil direct daripada sifat-sifat daripada ayat Quran, semua boleh berlaku. Asalkan kita bertauhid, tidak menyengutukan Allah. Cuma ulama' kumpulkan sifat 20, nak mudah belajar. Zaman Nabi ada belajar ini kalam, ini pe'en, ini doraba, ini maf'ul lumbih. Ada tak? Tak ada. Sekarang ulama' kumpul. Ini isim, ini pe'el, ini harap untuk mudah belajar. Soalan seterusnya,